Hai semuanya, kalian mungkin kan sebelumnya udah nonton video yang buka kado dari Australia untuk Sparta. Nah sekarang giliran Snowee ini, aku udah kumpulin barang-barang yang aku udah beli khusus untuk Snowee. Ya ya. Pertama, ini pertama kalian udah lihat dulu ya. Ini kalian juga udah lihat, ini sebenarnya present, bukan aku yang beli, ini present dari tantenya Owee. Ini udah tau kan, bow tie-nya Owee, nih yang suka Owee pakai. Oke, terus sekarang, nah ini nih, kemarin juga ada yang nanyain, Mami kenapa kalau pergi-pergi nggak bawa kresek untuk Owee, untuk empuknya dia. Tapi aku baru nyadar juga sih, kayak setiap pergi sama Owee itu dia nggak pernah pup di luar, dia selalu pup tuh di rumah. Jadi dari sebelum pergi itu dia pasti udah pup dulu, jadi kalau dibawa kemana-mana dia nggak pernah pup. Unless kalau kita perginya nginep ya, kayak ke Carita gitu. Makanya aku gak pernah kepikiran, cuman ini lucu banget, aku tuh kalau kalian tahu aku suka banget ungu. Jadi ini lucu banget, ada kayak semacam kantong plastik gitu. Nih, ini kayak kantong plastik, jadi tempatnya tinggal di... Ini aku buka ya. Ini, nah ini, jadi dalamnya ada plastik sama ada hand sanitizer. Nah ini tinggal dipasang di tas aja, di tasnya Owee, nanti tinggal dipasang. Misalnya tiba-tiba dia pup, tinggal diambil plastiknya satu, dan aku tinggal bersihin tangan aku pakai hand sanitizer. Lucu banget. Ini lucu banget, aku gak tahu sih akan pernah kepake atau enggak, tapi jujur aku beli karena tempatnya yang lucu banget. Terus aku sekalian beli, Owee mau kemana? Eh, Snowee, Owee mau kemana nih? Owee, tak dulu belum selesai. Ini saya. Oke, ini aku sekalian beli refillnya. Jadi kalau misalnya udah habis, aku tinggal refill plastiknya. Udah, ini. Terus, oh ini. Ini lucu sih sebenarnya, ini ada versi untuk manusianya untuk gosok gigi bayi. Tapi pas lihat di toko anjing di sana tuh lengkap banget dan bagus-bagus banget. Tiba-tiba ada tuh gosok gigi anjing, lucu banget. Jadi aku langsung beli aja. Caranya gimana kalau kalian penasaran, namanya finger toothbrush. Jadi tinggal masukin, oh iya sabar sayang, ntar itu dikasih ya, sabar. Ini tinggal masukin jari kalian ke sini, udah deh habis itu gosok gigi anjingnya. Ya oh iya, terus kayak gitu, lucu banget. Oke, so gigi, dagingnya Owee bersih terus. Terus, nah ini untuk safety belt clip, jadi ini tuh untuk sebenarnya untuk kalau Owee, kalian yang tahu Owee kalau dibawa jalan-jalan tuh pasti duduk di depan dan tiduran, jadi susah pakai safety belt. Tapi untuk jaga-jaga aja, jadi misalnya dia pakai collar, habis itu ini langsung ditaruh di collarnya, nah bagian lubangnya ini dimasukin ke seat beltnya, jadi anjingnya kalau misalnya duduk pakai seat belt tuh lebih aman dibanding kalau cuma pakai seat belt doang, kan bisa jatuh-jatuh. Jadi ini untuk mengamankan. Ini aku juga iseng beli, lucu. Terus, nah ini botol minum Snowee. Botol minum ini, kalau kalian lihat mungkin kayak botol minum biasa ya, sekilas, cuman ini oke banget. Jadi bisa diisi full botol minumnya udah, terus tinggal dibuka gini. Tinggal dibuka, habis itu pas dibuka tinggal dipencet ke arah sini, nanti anjingnya tinggal minum dari situ. Gak ada, tapi ini gak ada airnya. Sorry sayang, ini gak ada airnya. Jadi ini praktis banget, nggak usah bawa botol minum sama nggak usah bawa tempat minum, jadi tinggal ini aja satu untuk minum, terus bisa digantung lagi tuh di tas, bagus banget. Terus oh ya ini ointment, ini semacam kayak vaseline gitu, jadi semacam pelembab. Karena kalian tau kan ini nih di sikunya Owee kan agak-agak kapalan, banyak yang suka nanya itu kenapa Owee sikunya itu namanya kapalan, gara-gara biasanya ini sering sih kena ke anjing yang ukuran badannya tuh gede, karena kalau misalnya mereka duduk itu kan topangannya kan gede banget kan di sikunya, jadi kapalan. Nah untuk aku benerin lagi untuk di biar bulunya tumbuh lagi, aku suka kasih ini dari Australia juga, bagus banget untuk dikasih setiap malam ke sikunya Owee. Atau kalau lagi aku rajin, aku kasih ke ininya, telapak kaki sama tangannya biar nggak kering. Oke, dan terakhir ini favorit Owee. Ini lucu banget. Ini dinosaurus-dinosaurusan. Ini T-Rex ya? Ini T-Rex atau dinosaurus sih? T-Rex. Ini T-Rex Snowee.
Snowee. Ini sebab bapaknya sih yang pengen beli, gara-gara lucu banget mau ngajak main sama Snowee. Karena Snowee banget, Snowee itu suka banget diajak main. Tuh. Dia gemes banget. Oh, sayang, sayang, sayang. Oke, stop. Nah, kan dia excited banget. Jadi ya itu dibeli itu untuk mainan Owee. Kalau misalnya kita lagi malas gerak atau apa, jadi tinggal pakai di tangan, mainin deh ke Owee. Lihat dia gemes banget. Udah sih itu aja. Oke, itu dia barang-barang aku beliin untuk Snowee dari Australia. Nah, tapi aku pengen tahu dari semua yang aku beliin, favorit kalian yang mana? Comment di bawah. Jangan lupa like video ini dan subscribe kalau kalian belum subscribe dan share ke teman-teman kalian. Bye.